ke Bangkok, ke Thailand. Jadi kalian harus cobain deh naik gini-gini. Ini katanya Thai tea yang viral banget sampai ke Indonesia. Mbak-mbak di sini sama mas-mas kerjanya tuh kayak males-malesan gitu loh, kayak lanjut ya, lanjut. Kamar gadis 2 hari. Semakin. Tapi ini tuh ruangannya kecil banget, guys. Lihat, aku punya makanan ini. Dari Thailand. Isinya strawberry. Tuh, enak. Ini lagi sarapan. Cantik banget temen gue. Kalau nggak cantik nggak mau jadi temen gue. Oke. Jadi sekarang aku lagi di Platinum. Terus aku kepikiran mau cobain rice noodle. Jadi si Mia juga makan apa nih, Mia? Rice noodle. Rice noodle juga. Tapi yang kuah, aku yang goreng. Coba mari kita review apakah enak makanan-makanan Thailand ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan tuh. Banyak sih. Jangan lupa kasih jeruk karena ini udah identik mereka kasih jeruk gitu. Kok manis ya? Ini kayak bihun goreng gitu, guys. Kayak benyek gitu, guys. Ini harganya 70 baht. Kalau di Indonesia ini berapa, Mia? 30 ya? 30 ribu. Yaudah, guys. Buat aku ini rate-nya 6. Enakan makanan si ibu yang di pinggir jalan. Ini katanya Thai tea yang viral banget sampai ke Indonesia. Dan ini dia Thai tea-nya. Kita review ya, apakah dia seenak itu. Oh ya guys, for information ya, mbak-mbak di sini sama mas-mas kerjanya tuh kayak males-malesan gitu loh, kayak hese gitu gini kan. Jika hese gitu juga. Ah, yang penting lumayan cukup makan. Yang penting mah yang ngena. Udah dapet Thai tea-nya. Coba kita coba. Oh my god, Debbie, it's very sweet, even it's 30%. It's very sweet, tetep, padahal aku less sweetnya 80%. Less sweet, maksudnya less sweet, ya tete 70% gulana di dia. More tadi 150% gulana, nah orang ya 100% normal, no mana 70%, oh oke. Thai tea, sekitar 40 baht satunya. Kita 17.000 kalau duit Indonesia. Habis ini aku mau kemana lagi ya? Ikutin terus keseruan dan kelanjutan aku. Ini aku cobain Thai massage-nya, guys. Sampai full. Oh my god. Ini juga anak nih. Bunda. Dua hari di Thailand Jempol. Ini cobain Thai massage-nya. Panas banget di luar tuh, guys. Massage, guys. Very good. Ah, it's very good ya. Guys, aku nundutan. Guys, jadi sekarang kita mau pindah hotel ke daerah Icon Siam. Pusing banget sama Debbie belanja terus lihat tuh. Hari ini aku jadi asistennya. Gimana? Sebenarnya kita betah sama hotel ini cuman karena kita terlalu buru-buru kemarin pesannya cuma 2 hari. Jadi kita harus pindah untuk sementara waktu. Dan itu koper kita semua. Koper kita semua. Gila ya. Just tip ya kita ya. Just tip. Ya udah sampai ketemu di hotel kita. Oh ya nanti. Belum tahu semua. Ini malam. Baru makan lagi. Ini nasi goreng enak banget. Oke. Jadi di mobil nanti ada rada-rada gini. Ini lo gak bisa ya. Tadah.
dan ke Bangkok, ke Thailand. Jadi kalian harus cobain deh naik bikin ini. Soalnya ini new experience aja deh, Bi. Different experience. So in Ancol also you can do it like this, I think. Tuh ayah batur bule tuh. Yuk pilihnya cina. Sok atau kan dia ganteng? Sing ai calina. Jadi aku sama Mia lagi nunggu kapal gitu. Ini udah mau. Ih, rame banget tuh, lihat tuh. Tuh. Kita mau ke sono ceritanya mau balik ke Icon Siam. Susah. Tapi susah, enggak ngerti lewat mana caranya dari tadi. Ngomong. Soalnya orangnya ngak-ngek-ngok ngomongnya, enggak tahu. Si Dewi kemana lagi tuh orang? Aku nunggu dia dulu. Aku pengen makan, guys. Aku kayak lapar. Tapi di sini benar-benar panas banget sih. Kok lama nunggu si Dewi mah lama. Baru pertama nyobain ini, guys, di Thailand. Ya, aku tuh kelihatan kayak bening gitu. Punya Debi. Astagfirullahaladzim. Review kamar hotel gadis di Thailand hari ke-4. Review perut setelah lihat. 4 hari di Thailand. Ya, terus aku mau review ini, makanan coba. Ini. Okay. Jadi ini tuh namanya, baca sendiri deh. BTW kita jadi ini udah ada di hotel. Ini ada kayak santan gitu ya. Tuh kayak gini. Terus waca. Hey. Sudah bel. Wow. Elegan up sedikit. Maaf ya, guys, ya. Gede. Terus di gang itu kayak ada tempat ibadahnya gitu. Kan kalau Hindu atau apa ada tempat ibadah gitu. Dan sekarang kita mau ke Wat Arum. Terus sekarang aku mau cari makan dulu karena lapar. Dan ini ada lihat kafe itu kayak lucu banget kafenya. Jadi selama 2 hari lagi aku di sini, aku bakal ngasih tahu kegiatan aku ngapa aja. Ya. Jadi so ya. Yeah. Aku hari ini sekarang aku udah prepare, guys. Kita mau ke lounge-nya di atas sama mau nyobain komplimen makanannya. Katanya ada mangoes. Bukan komplimen, bukan con gitu kayaknya. Jadi aku juga mau lihat rooftop-nya. Sana sekalian foto-foto. Nginep di sini lagi kalau ke Bangkok. Catramu. Dress kayak ini kelihatan, guys. Tuh, sendalnya bagus kan, guys? Kemana? Ke bawah. Ini kayak gini aku. Kelihatan ya sini? Kita tadi harus... Mia, bagus. Rooftopnya lantai berapa? Lantai, gak tahu. Mirror review. Ini kayak di lobbynya gitu, jadi... Ini perlu dimakan. Ada puding, mango sticky rice, tapi kecil, guys. Ini apa ya? Ini apa? Oke, ini tempat buat makan ya. Nah, aku udah ngambil Thai tea. Thai tea-nya lihat, kayak enak banget. Terus kayak ininya juga enak banget, guys. Mango sticky rice.
Terus ada ini lagi. Aku nggak tahu ini apa, tapi ini enak banget kayaknya. Nah. Unyu guys, mango sticky rice nya. Cheers. Cheers dulu. Cobain. Terus ini ada pisang dikasih kayak santan gitu guys. Enak. Enak banget. Aku mau ngapain lagi ya? Udahlah makan, aku mau review yang lain lagi. Terus kalau kalian mau nginep di Akara, ini tuh hotelnya di Akara Bangkok. Harganya sekitar 1.600.000. Ada depositnya 1.000 baht. Kalau kalian mau pesen jauh-jauh hari, soalnya di sini selalu full. Guys, ini aku lagi di lantai 16-nya. Jadi di sini ada kayak infinity pool gitu, tuh. Comfortable banget. Di atasnya tuh ada kayak apa? Di atasnya kayak rooftopnya tapi belum buka. Nanti aku mau ke rooftopnya sekitar jam 6-an kayak gitu. Tuh. Kita bisa ngelihat Bangkok dari sini. Nah, di sini bagus kayak buat minum-minum. Ini belum buka ya, tapi ya. Nah, di sana silakan kalian lihat kota Bangkok yang awannya sangat gelap. Bagus sih ini, comfortable banget. Di sini ada orang yang lagi ngecil-ngecil. Itu lantai 16. Nih ada Mia yang lagi kepanasan. Udah, paling kalian bisa berenang di sini. Siam Square malam ini. Yes. By the way, kita pakai dress ya. Kayak mau kemana? Kita udah sampai ke Siam Paragon. Sekarang aku lagi di Siam Paragon. Yang kita cari guys, sombon seafood yang katanya enak banget. Nih, bener nggak ya? Mari kita coba. Apakah seenak itu? Ini yang datang baru nasi gorengnya. Ini penampakan nasi goreng kepiting. Lagi, aku nggak tahu ini apa, Debbie. Ini tom yum soup. Makanya aku mau cobain si udang. Udang dulu, guys. Ini dia udangnya. Tuh, gede sih udangnya. Mari kicop. Mari kita coba suapan pertama. Nasi gorengnya kayak kurang garam gitu. Ini aku mau review si tom yumnya. Asam banget. Gurih, tapi menurut aku terlalu asam. Gurih banget rasanya. Segar, gurih, asin, jadiin satu. Ya udah guys, paling itu aja review dari aku. Semuanya enak. Aku yang paling aku suka udangnya nih. Next, aku bakalan coba yang lainnya. Bye bye, makasih udah nonton. Jangan lupa, besok aku pulang guys. Good morning guys. Debbie masih tidur, jadi aku mau siap-siap sarapan. Aku mau review makanan yang ada di sarapan apa aja. Sekarang aku udah selesai mandi, tinggal pakai skincare. Ayo kita pakai skincare. Pertama-tama pakai toner, pakai pelembab, ingat dua ruas jari. Sunscreennya dari beli di Thai. Aku cobain tapi kok bagus sih. Guys, aku udah selesai prepare buat sarapan. Debbie juga, Debbie pakai dress hitam. Tapi Debbie belum mandi. Debbie mandi semalam.
Yaudah, ayo kita ke lantai 16 untuk mereview makanan kita hari ini. Ada roti, ada apa ya? Oh, aku pengen deh kayaknya makan nasi Hainam. Saladnya juga, aku makan salad deh. Brokoli. Ada sushi guys. Apa nih? Spaghetti. Ini apa? Oke, roti. Aku mau ngambil roti. Sekarang aku pulang guys. Ini udah. Aku lapar guys.